ya ternyata membawa keberuntungan. Nah, seru nih. Tapi sesaat lagi ya, tetap di Pop Files. Pemirsa, setelah ini Fani mau kasih informasi nih tentang tanaman-tanaman yang dipercaya membawa keberuntungan. Penasaran dong ya? Sama Fani juga penasaran, soalnya lagi pengen coba buat ngerawat tanaman. Langsung aja kita lihat seperti apa sih, ini dia. Bagi pemiliknya. Pemirsa, kemarin udah dengar dong info mengenai ibadah. Dengan saya Maria Fania yang hadir menemani Anda untuk menyajikan rangkaian informasi penting yang terjadi di sekitar kita dan tentunya telah dikemas secara apik dalam Top Files. Nah, kali ini Fania punya informasi menarik nih pemirsa mengenai artis-artis yang enggak malu loh punya orang tua yang sederhana. Nah, pas nih bisa jadi bahan renungan buat kita semua agar semakin sayang sama kedua orang tua kita. Langsung aja kita lihat beritanya berikut ini. Oh, pemirsa, patut banget buat kita contoh. Mereka aja gak malu loh punya orang tua yang sederhana. Makanya pokoknya berbaktilah kepada kedua orang tua kita ya. Jangan lawan mulu loh. Ayo, siapa yang suka ngelawan? Nah, Dubai merupakan kota yang paling kaya raya yang ada di dunia. Kira-kira nih pemirsa, dari mana aja ya penghasilan dari kota tersebut? Penasaran dong ya? Nah, berikut informasinya. Lain kini Dubai bisa sesukses dan juga sekaya seperti sekarang ini. Salut banget deh Fania, jadi pengen tinggal situ. Nah, sekarang kita akan ke berita selanjutnya. Lagi dan lagi terjadi perselisihan antar negara. Nah, kali ini negara Azerbaijan dan juga Armenia sedang berebut wilayah nih pemirsa. Banyak korban juga loh yang berjatuhan. Aduh, gak bisa damai dan diselesaikan secara baik-baik emangnya. Langsung aja kita lihat berikut ini. Nah, setelah yang satu ini ada informasi yang cocok banget buat kalian yang sedang hobi mengoleksi dan merawat tanaman nih pemirsa. Siapa tahu ya kan tanaman yang kalian punya ternyata membawa keberuntungan. Nah, seru nih. Tapi sesaat lagi ya, tetap di Pop Files. Pemirsa, setelah ini Fani mau kasih informasi nih tentang tanaman-tanaman yang dipercaya membawa keberuntungan. Penasaran dong ya? Sama Fani juga penasaran, soalnya lagi pengen coba buat ngerawat tanaman. Langsung aja kita lihat seperti apa sih, ini dia. Bagi pemiliknya. Pemirsa, kemarin udah dengar dong info mengenai ibadah umroh yang sudah dibuka. Nah, apakah akan banyak warga Indonesia yang berangkat umroh tahun ini? Nah, untuk itu mending nonton dulu informasi yang satu ini. Check this out. 90%. Wow, sebentar lagi ada cuti bersama loh pemirsa. Nah, pas banget nih bisa dimanfaatkan untuk jalan-jalan bersama teman ataupun keluarga. Selain ini, Fani akan memberikan informasi tentang destinasi wisata yang indah dan juga lokasinya nggak jauh loh dari Jakarta. Sesaat lagi ya, hanya di Top Files. Kembali lagi di Top Files. Seperti yang tadi Fania bilang, Fania akan memberikan destinasi wisata yang indah dan juga murah meriah. Yang lokasinya nih pemirsa gak jauh dari Jakarta. Nah, siapa tahu kan bisa jadi salah satu opsi kegiatan kalian selama libur cuti bersama ini, long weekend. Nah, informasi berikut ini sekaligus menutup perjumpaan kita dengan serangkaian informasi lainnya. Fania pamit, nah ketemu lagi tapi besok. Tetap jaga kesehatan dan saksikan terus Top Files hanya di iNews. Bye-bye. BRB identik dengan sosok